silakan untuk diambil dalam lah. Tapi yang di situ nanti saya tunjuk di sana. Nombor dua, dia mesti ada tegur. Iron lah, iron ore. Iron ore geologically memang banyak. Until today, there are two mining companies still on. Around. Okay. Third one, this one. This tool. Dipanggil two-year bellow. Okay. This a bellow untuk pump angin masuk ke dalam relau. So that the temperature naik lah. So di sini first time in the world kita jumpa store of two year. The store. Ha, more than 2 million. Di mana-mana je you buka. So dia punya storage. Jadi you bayangkan satu furnace normally about 1 meter high. Yeah, 1 meter diameter. They need about 5. Hello. So 5 orang keliling 4 ni. Normal punya kerja lah. Kalau sekarang kita tengok orang buat barang, dia pakai kaki kan. Buat pedang kan. Itu pakai kaki. So dia berlubang tengah kecil, buat daripada clay. So mesti ada acuan, the bone. Saya tak jumpa lagi. Yeah. And the standard deviation 0.01. It's so just amazing. Standard. Yeah. Just imagine the supervisor. Macam mana the control workers untuk produce this type of thing. Semua sama bentuk. Semua sama bentuk. Semua sama. Acuan. Mesti ada acuan. Kan? Mesti ada acuan. So, dia ada bulat tengah dan yang ini dah besi yang rod tu terpatah. Terkat lah. Tak perlu kurang. So, ini semua dia. Ini contoh-contoh ingot yang dihasilkan. Very heavy, besi. So, besi mentah, kalau kita terus buat parang, dia patah, dia rapuh. Dia mesti campur pasir, campur kapur, buang besi kotor dan sebagainya lah. That's why dia perlu lebur. Jadi, dia lebur, nanti boleh tengok. Furnish tu dia ada mulut atas, dia ada mulut di sebelah bawah. Mulut atas untuk masukkan semua material, besi, mentah, arang, kapur dia guna shell, kita jumpa shell laut lah. Kemudian pasir. Dia campur ni, kemudian dia start lebur, naikkan suhu api. Eksperimen saya manual 8 jam. Dia akan mengalir luar macam lawa, di mulut bawah. Okay. Kemudian dia ketuk pada saiz kecil-kecil. Mula-mula saya buat, saya kata apa benda dia hasilkan. Sebab ingot dan kepala saya empat segi tepat lah. Kan? Pedang tak jumpa, parang tak jumpa, kapak tak jumpa kan. Rupa-rupanya dihasilkan, ini ingot asas. Dia tak reti lagi nak buat mold kepada ingot yang empat segi tu. Jadi dia ketuk ni, keluar lava dalam panjang tu, lebar tu dia keluar, dia ketuk kecil-kecil. So, ini yang diketuk lah. So, record dalam pengembara I Ching. I Ching ni pengamal agama Hindu-Buddha. Dia nak belajar tentang Hindu. Dia pergi India daripada China. Tahun 673. Dia kata dia singgah sini untuk tunggu angin yang sesuai. Baru dia boleh bergerak ke India. So, daripada sini dia kata dia bawa yang ini. Dia mention dalam tulisan dia. Dia ambil jongkong-jongkong ni bersaiz 3 jari. Setiap satu. On the way ni, dia singgah Nicobar Island. Masa tu, Nicobar Island sekarang pun naked lagi orang. Tapi masa tu orang Nicobar Island pun perlukan jongkong ni, dia dapat pertukaran 5 ke 10 biji kelapa untuk satu. Recorded. Dan iron kita ini direcorded dalam semua rekod dunia. Ya? India yang kita dah jumpa lah. Dijadikan pedang India. Dijadikan kereta kuda India. Besi kita. Harap. Pedang Arab. So sampai seluruh dunia ni, Dr. Su, saya confused sini kerana tak tahu kerajaan apa. Yes. Hunan ke, Langkasuka ke, apa? Indragiri ke. Sriwijaya ke, Sriwijaya. Tapi kita tahu benda tu lewat. Lewat. Ya, yeah? Abad 10, abad 9, abad 11. Bila saya go detail tadi, rupanya semua negara seluruh dunia panggil kita dengan nama mengikut negara dia. India panggil kita Kataram Kadaram. Maknanya biji besi. Arab panggil kita Kalah. Maknanya biji besi. Europe panggil kita Quida. Maknanya pelabuhan besi.
Cina panggil kita Ciaca, pelabuhan besi. Sanskrit, bahasa rantau Asia abad pertama tu, panggil kita Kataha, mangkuk besi. Oh, barulah saya tahu, patutlah tak ada nama kerajaan dia, kerana seluruh dunia kenal kita dengan besi, ikut nama tempatan. Ha, kerana itu dalam semua publication saya, semua talk saya, saya kata kerajaan Kedah tua. Saya letak itulah lebih safe untuk meletak, kerana kita tak tahu di kerajaan apa. Tapi memang betul, kerajaan Kedah tua ditawan oleh Sriwijaya abad ke-10. Sampaikan Raja Sriwijaya memerintah sini. Kerajaan Kedah tua ditawan oleh kerajaan Chola India Selatan pada abad ke-11. Itu memang betul, recorded. Tapi kerajaan yang melangsungkan daripada abad ke-8 sebelum Masihi itu, itu yang saya panggil kerajaan Kedah tua. Okey. So, Ma. Ha, boleh ke sana? Dia tunjuk another AR punya teknologi.